Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Welcome to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Hari ini kita bertemu kembali dengan Mr. Wisnu, tentunya untuk belajar bahasa Inggris. The new title is Four Modals of English. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai 4 modal yang diperlukan dalam berbahasa Inggris. Apa saja itu? Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita mulai saja pembelajarannya ya. Di sini untuk modal Inggris sendiri ya, modal dalam bahasa Inggris, kita tentunya memiliki 4 modal yang harus digunakan. Apa saja? Number 1, noun. Number 2, verb. Number 3, adverb. And number 4, adjective. Apa saja 4 modal ini? Bisa-bisa kan menjelaskannya secara detail. Untuk noun, noun ini yang pertama adalah sebuah kata benda. Apa itu noun? Noun tadi adalah kata benda. Jadi benda apapun itu yang sifatnya mati, tidak hidup, ya, disebutnya adalah noun. Example, contohnya chair, table, uniform, kemudian ada shoes, socks, and everything else. Dan apapun itu yang sifatnya adalah benda mati, itu disebutnya dengan noun, ya. Nah, atau benda mati atau apa, apapun itu disebutnya noun. Nah, kemudian ada juga yang kedua, the second is verb. Apa itu verb? Verb ini adalah sebuah kata kerja dalam istilah arti bahasa Indonesia. Istilahnya adalah kata kerja. Kata kerja itu apa? Adalah sebuah kata, sebuah ungkapan yang berarti melakukan sesuatu, ya. Do something, melakukan sesuatu. Contohnya apa? Example-nya, untuk contohnya sendiri, misalkan writing, menulis, speak, berbicara, see, melihat, hear, mendengar, speak, ngomong, sit, duduk, dan macam-macam lagi. Contoh dari verb, contoh dari sebuah kata kerja, ya. Nah, kemudian di nomor 3 ada namanya adverb. Apa ini adverb? Adverb itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata keterangan. Kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Berarti sebuah kata yang menandakan, yang menjelaskan sebuah kalimat. Nah, contoh ada sebuah kalimat misalkan I want to eat, tapi nggak ada adverb-nya. Apa itu adverb tadi? Nggak ada keterangannya. Saya makan, tapi saya makan apa? I want to eat, drink apa? Nah, penjelasannya keterangannya dibagi dua. Keterangan tadi, adverb tadi dibagi dua. Divide by two side, dibagi dua bagian. Nah, yang pertama ada keterangan waktu, times. Dan yang kedua ada keterangan tempat, place. Jadi untuk adverb sendiri ada dua bagian. Yang pertama adalah place dan yang kedua time, waktu. Nah, siapa sudah mengetahuinya ya? Kemudian di last one, yang terakhir ada namanya adjective. Apa ini adjective? Adjective dalam istilah bahasa Indonesia adalah kata sifat.
kata sifat. Maksudnya gimana kata sifat? Berarti yang menunjukkan sifat seseorang. Contoh, sampelnya, he is tall. Apa tall? Dia itu tinggi. Nah, contoh yang lain adalah pretty, beautiful, handsome, ugly, smart, diligent, and many more. Dan masih banyak lagi kata sifat yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan seseorang, ya. Nah, itu adalah 4 modals dalam bahasa Inggris, 4 modals of English that you can use in everyday life, dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kamu gunakan dalam belajar bahasa Inggris. 4 ini adalah yang harus kamu gunakan secara dasar, secara basic untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ketika kamu 4 ini sudah dikuasai, insya Allah dalam bahasa Inggris nanti tentunya tidak ada kesulitan lagi dalam menguasai bahasa Inggris, insya Allah. Mungkin sekian dulu informasi dan ilmu yang bisa Mr. Russo sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan juga share video-video Mr. Wisnu yang insya Allah memberikan kebermanfaatan, manfaat yang lebih banyak lagi kepada yang lainnya untuk belajar bahasa Inggris sehingga lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Sekian dari Mr. Wisnu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Goodbye.